Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menyatakan dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya tentang rukun wilayah, rukun kewalian. Wa kaunuhu bil batin mustagrikan bil haqiqah. Jadi seorang wali itu Yazidin, kaunuhu bil zahir, keadaannya pada zahir ini munqadan lis syariah, tunduk bagi syariat. Itu orang wali, zahirnya tunduk dengan syariat. Wa kaunuhu bil batin, keadaannya pada batin mustagrikan fil haqiqah, tenggelam dalam hakikat. Nah, apa maksud tenggelam dalam hakikat itu? Artinya adalah farahuhu wa sururuhu bi dzikrihi ta'ala. Kegembiraannya, kesenangannya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun kewalian. Artinya kalau orang wali mesti ada dua itu dalam dirinya. Satu, zahirnya tunduk kepada syariat Allah dan batinnya gembira dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah zikir jinak dengan Allah kesenangan engkau, kekasih engkau, karena itu tidak akan berpisah akan engkau. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayta salasah wa yarji'u usnan wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ujar Nabi, mengikuti akan mayit, mengantar akan mayit ke kubur tiga orang, tiga sesuatu. Kembali dua, tersisa satu. Mengikuti akan mayit itu keluarganya, mengantar ke kubur. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Kembali ke rumah, keluarga dan harta, tersisa lagi amal yang menemaninya. Nah, amal yang menemaninya. Jadi kalau kita cinta kepada zikrullah, cinta kepada ibadah, itulah cinta yang kada akan membawa kesedihan, karena dia tidak akan meninggalkan kita walaupun kita sudah di alam barzakh sana. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.